seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di tongkrongan kita, tentunya di Fikri Alung teman-teman. Oke teman-teman bisa ngeliat di video, saya lagi, itu rekordan saya teman-teman lagi main Tropical Tour teman-teman. Jadi sekarang saya mau main Tropical Tour teman-teman. Jadi ini pertama kali saya main Tropical Tour dan ya, dan termasuk event baru bagi saya. Mungkin saya nggak tahu musim kemarin apa udah main Tropical Tour ada apa enggak, saya juga nggak tahu teman-teman. Jadi ini baru pertama saya main Tropical Tour dan jadi saya mau menyelesaikan misi hariannya dulu teman-teman. Jadi ini udah teman-teman bisa lihat di lagi record, soalnya lagi record jadi sembari bikin ini teman-teman. Jadi saya cuman ngomong sembari ngeliat recordan saya teman-teman. Jadi ya ini teman-teman lagi ngelarin misi semuanya dan Tropical Hunt, dan di Tropical Hunt banyak sih pemain yang banyak kita dapetin, dan gua nggak tahu sih pemainnya, maksudnya gini teman-teman. Kalau nggak salah gini, tar nanti bakal ada gua tanyain teman-teman ya. Ini apa ngebug atau gimana gua nggak tahu. Dan pertama itu, yang kedua pemainnya event ini agak-agak mirip teman-teman sih, kalau menurut gua agak-agak mirip kayak event yang kalau nggak salah Spring Showdown atau apa, gua lupa teman. Tapi kalau teman-teman tahu nanti bakal gua tanya, nanti teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi pastiin teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Dan ya biasa, jangan lupa di like, di subscribe serta di tekan tombol loncengnya teman-teman, biar channel ini bisa berkembang, biar tongkrongan kita ini lebih ramai lagi teman-teman. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng-bareng teman-teman. Jadi kita kelarin, dan ini gua langsung gua skip dua videonya ya, biar cepet kelarin. Nanti kita masuk ke pergacaan, apakah pergacaan gua hoki apa enggak, tapi tentu ada yang bakal gua tanyain. Dan ya hoki sih, ya termasuk lumayan teman-teman ya untuk pergacaan gua ini. Ya anjir, anjir. Oke, kita lanjut aja. Ini gua ini mengelarin misi, dan ada yang gua tanyain gitu teman-teman, tapi nanti di tetap di misi hari ini. Dan gua tanya apa ya, kenapa kok ini ngebug atau gimana, gua nggak tahu sih apa teman-teman, gua nggak tahu. Jadi kita coba aja ya teman-teman, kita coba. Ntar teman-teman gua minum dulu haus cok. Ini gua record, dan ini gua bikin video ini habis sholat Jumat tadi teman-teman. Habis sholat Jumat gua bikin. Sebenarnya kalau ngerecordnya tadi pagi sih Pak, pagi sebelum gua berangkat kerja gua record. Ya ini baru gua bikin video habis sholat Jumat. Nah ini, ini misi termasuk misi yang keempat. Di misi yang keempat, maksudnya di step yang keempat di misi hari ini, ya kita kelarin. Dan masih banyak sih yang belum gua pahamin di event ini, maksudnya ya karena gua tadi kerja dan sholat Jumat, habis sholat Jumat masih bisa sempat gua bikin record sebentar, dan nanti gua balik lagi ke tempat kerjaan gitu teman-teman. Jadi ya coba. Oke, True Tropical Coast dapat cangkang 200. Nah ini yang terakhir nih, ini yang gua tanya nih di step ini. Dan iya di Tropical Coast ini kita dapat Summer Spot ya. Masih berarti intinya masih terhubung nih teman-teman, Summer Spot sama Tropical Tour ya, Tropical Tour masih ada hubungannya. Jadi teman-teman ya, misalnya kita kayak nih, kayak Yunani ya, misi Yunani kan butuh tuh, misi Yunani kan butuh tuh, wah kayak Summer Spot tuh. Kayak kemarin tuh yang kali teman-teman yang kali bisa kemarin juga Summer Spot, butuh Summer Spot banget tuh. Gitu. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat tadi di yang terakhir di gameplay tadi, itu nggak bisa skill move tuh. Saya nggak tahu apa itu ngebug atau gimana tuh, nggak bisa skill move. Saya coba-coba tadi pas main tuh, coba-coba skill move, land chance, open affect shoot, semuanya gua coba teman-teman nggak bisa. Ternyata di bundaran ini tuh nggak ada open affect shoot, tanda panah arah, semuanya nggak ada teman-teman. Jadi ya itu, jadi gua dapat token memandu bakat atau summer scout dapat di sini. Dan kita lanjut aja ke ini menu utamanya tadi ya, menu utama. Dan kita dapat nih sehari dapat 5 teman-teman, dapat ini harian dan mingguan dapat 20
itu kita dapat 87 teman-teman, dan pesawat ya sama paspor ya teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir itu gua nggak tahu kita bisa dapat apa enggak, seharusnya sih bisa teman-teman untuk F2P. Dan 64 masih pak bisa, seharusnya sih F2P dapat pak, F2P dapat ya. Semangat sih teman-teman ya semuanya, semoga kita dapat. Dan ini gua masuk ke sini dan gua mulai kebingungan masuk di sini, mulai kebingungan maksudnya di sini. Kenapa gua di tur tropis ini teman-teman, di menengah ini, memecah gelombang ini, gua sumpah maksudnya begini, pas gua gacha-gacha ini teman-teman, gua bingung kayak spring showdown enggak sih, kayak event spring showdown enggak sih, apa gua salah, apa teman-teman ingat enggak sih yang kayak ada pintu waktu itu ya, ada pintu yang kita bakal nembak-nembak pintu enggak sih, iya spring showdown yang ada telur, kita klik dapat telur, dapat klik dapat telur, dan telur itu bisa kita dapatin telur lagi, kita up lagi, dan kita dapat hoki-hokian kayak nafas, koin, dan semuanya, atau biasanya ada skill boost teman-teman, yang biasanya kan seperti itu teman-teman. Dan ini dapat, ini ada 4 bagian, dan kita waktu itu ada kayak spring showdown kayak gitu, ada apa, pagar rumah, kandang kayak gitu ya teman-teman. Dan ini kayak gini, ada teman-teman, ada pantai dekat, lepas pantai juga ada, dan perairan bergerak ya gitu teman-teman. Ya kalau gua mesti macam gitu bro, tapi kalau bener kayak gitu spring showdown, dan ya kita dapat ini, kita dapat pemain, kalau kita jual pun gua rasa oke-okean sih kalau ada yang beli serius. Dan harganya misalnya harga 50 juta atau berapa puluh juta, dan ya belum tentu kita bisa jual guys, belum tentu kita jual teman-teman ya, kita tahu kan harganya seperti ini, dan semuanya pasti dapat, maksudnya pasti dapat sih enggak ya, cuman hokinya pasti dapat, hampir rata-rata pada dapat, dan mungkin pada jual mungkin di market bakal banyak, mungkin bisa 100 lebih, 200 lebih, mungkin ada, mungkin sampai berapa orang bakal jual di market gitu teman-teman. Jadi ya misal kalau dapat ya masih bingung sih mau kita pakai apa kita jual gitu, apakah kita tumbal, tapi kan offernya lumayan sih coy, offernya lumayan buat up squad kita, up offer tim kita juga lumayan. Dan ya kita tahu juga aja teman-teman, kita tahu aja ini untuk chain-nya agak susah sih kalau menurut gua sih teman-teman, chain-nya agak susah. Dan ini kita gua masuk ke pantai cerahnya, dan ini gua belum tahu mau ngambil yang mana, jadi gua gacha dulu sampai ke bawah, sampai gua habisin poinnya dulu gua gacha semua. Dan iya itu ada Korea ST Inter Milan, ya mungkin bisa bakal masuk juga ke squad gua, dan ya Inter Milan squad. Dan masih gua cari-cari sampai ke bawah teman-teman, dan masih bingung, maksudnya masih gua cari sampai ke bawah, gua kelarin squadnya sampai akhir, dan nanti gua ternyata gua dapat lagi kalau nggak salah memancing, dan bakal lagi ke tengah lagi teman-teman, jadi buat gacha-gacha lagi ke memecah gelombang. Dan ini di pantai cerah ini akhirnya gua bingung nih, gua nyari-nyari siapa aja nih, gua lagi bingung nih. Dan ini ada si PP nih, RW good, mantap banget sih pak, menurut gua sih teman-teman, fingering bola cepat, dan finance shootnya GG sih. Dan kalau yang Inggris mungkin bisa mengambil, dan so berharap banget sih, yang berharap yang dapat itu bisa dapetin teman-teman yang build up squad Inggris atau gimana. RW juga lumayan, gua punya RW sih, butuh RW juga teman, ya nggak ada sih Itali, gua lihat sini agak susah juga, ada pun RW pun di yang lain gitu teman-teman. Oke kita lihat di sini udah semua, nah udah ya. Nah gua balik lagi di sini, kenapa gua dapat memancing ikan satu lagi teman-teman buat poin, dan akhirnya gua gacha di sini pantai dekat, dan gua gacha ini, dan tentunya di sini gua kaget, gua kaget banget di sini teman-teman. Oke ini gacha gua yang terakhir kan, nggak salah ini gacha gua terakhir, dan udah nggak ada lagi, pas ini terakhir, siapa yang kita dapatnya? Siapa? GK coy, PSG ya, itu nafas. Dan teman-teman tahu harganya berapa? Nanti gue putar lagi, gue ulang lagi, dan harganya 56 juta otomatis gue jual di market guys, gue jual di market, banyak yang jual coy, banyak yang jual. Jadi ya itu gue kayak spring showdown gitu teman-teman, gitu. Oke teman-teman, seperti itu untuk gue main gameplay semua, main semua misi tropical
tournya, dan ya gue masih kayak di terakhir pantai lepasnya gue masih bingungan teman-teman. Pantai cerah ya, gue masih bingung mau ngambil yang mana gitu teman. Dan ini juga ada start pass-nya juga teman-teman ya. Teman-teman bisa ngambil yang mana, yang gue belum basa banget sih start pass-nya, belum ngecek semuanya di start pass-nya teman-teman semuanya tadi. Oh ya, ini gue ada masuk ke start pass, nggak salah dah. Oh ya, ini ada, gue masuk ke start pass. Nah benar nih, gue ada start pass. Kayaknya nggak ada, gue nggak beli, gue nggak bakal ngambil sih pak. Gue nggak ngambil dan nggak beli premium ya. Gue masih biasa aja, gue F2P aja, free to play aja teman-teman seperti itu. Dan ya, terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman. Sampai jumpa di next konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.